Ananda menjuarai Piala Menpora 2018 tingkat nasional. Tentunya rasa bahagia udah pasti, terus ada rasa haru dan juga gak nyangka gitu bisa menjuarai Piala Menpora 2018 tingkat nasional. Itu juga hasil kerja keras tim dari ofisial, pemain dan juga pelatih. Bagaimana pandangan Anda mengenai tim pemain Unsil United? Dari pandangan saya, tim pemain Unsil United itu memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat baik gitu. Jadi antara pemain inti dan pemain cadangan tuh tidak jauh berbeda, kualitasnya hampir sama gitu. Sehingga dalam permainan, jika pemain inti dicabut, jika sudah pemain cadangan, tidak jomplang permainannya. Bagaimana pandangan Anda mengenai tim ofisial Unsil United? Untuk tim ofisial, itu sangat baik dari kinerjanya. Terlihat pada saat zona provinsi sampai playoff lawan Banten sampai di nasional, kerjanya tuh sangat bersemangat, sangat kompak dan juga nggak leha-leha gitu. Ya, ada sebelum main maupun lagi pertandingan bekerja dengan maksimal. Bagaimana pandangan Anda mengenai tim pembina dan pelatih Unsil United? Untuk tim pembina dan tim pelatih, bagi saya tuh sangat-sangat baik, terutama pada saat pemberian motivasi kepada pemain dan juga pada saat latihan, penyampaian teknik taktiknya juga sangat mudah diterima dan mudah dimengerti gitu. Tanpa mereka juga kita mungkin tidak bisa menjuarai Piala Menpora 2018 tingkat nasional. Apa motivasi Anda berjuang melalui sepak bola? Tentunya motivasinya ingin membanggakan kedua orang tua. Dengan sepak bola, prestasi sepak bola, ingin membanggakan kedua orang tua, terutama ayah saya. Untuk siapa Anda berjuang melalui sepak bola? Tentunya seperti yang tadi sudah dibilang, saya berjuang demi keluarga, terutama orang tua, terutamanya ayah saya, karena yang pertama mengenalkan sepak bola dalam hidup saya yaitu ayah saya. Kenapa Anda menyukai sepak bola? Menurut saya tuh sepak bola memiliki seni, beda dengan olahraga-olahraga lainnya. Jadi beberapa orang dalam satu tim bekerja sama untuk membuat tim itu menang, cetak gol, dan itu merupakan seni yang membuat saya menyukainya sepak bola. Bagaimana kesan Anda bermain untuk Unsil United? Tentunya merupakan kebanggaan tersendiri ya, bisa membela alma mater, mewakili dari beberapa banyak mahasiswa untuk jadi bagian dari tim Unsil United itu. Dan juga suatu kebanggaan tersendiri bisa memberikan prestasi yang terbaik untuk Unsil gitu di bidang sepak bola, di bidang non akademiknya. Selanjutnya bagaimana pandangan Anda mengenai program latihan yang diberikan oleh pelatih? Soal program latihan sangat-sangat baik, itu sangat-sangat sistematik, teratur, dan juga tahu kebutuhan pemain itu seperti apa, latihannya seperti apa, dan juga menurut saya dari program latihan itu sangat-sangat bermanfaat dan berguna sampai ke pertandingan. Apa perbedaannya yang paling menonjol dalam segi latihan di Unsil United? Mungkin perbedaannya kalau misalnya latihan di tim-tim lain atau di klub-klub yang lain, di Unsil itu setahu saya itu investasi kecil tapi hasilnya maksimal, seperti 7 minute walkout dan juga walk and run. Jadi sedikit waktu latihannya sedikit tapi hasilnya maksimal. Mungkin yang saya tahu perbedaan yang paling menonjol tuh dari segitu. Terima kasih.